Assalamualaikum. Di video kali ini kita bakal nge-review mie gagal 100 level 5 yang katanya pedes banget nih. Mumpung cuaca lagi grimis-grimis syahdu gini, paling enak kemil yang pedes-pedes ya. Ini kita punya 3 varian rasa nih teman-teman. Yang ini varian rasa kuah jalapeno level 5. Buat kalian yang lagi diet, ini kalorinya 130 kalori ya. Kalau yang ini varian ekstra pedas goreng jalapeno yang level 5 juga ya. Untuk varian goreng jalapeno ini kalorinya 140 kalori. Next, yang terakhir, varian ekstra pedas goreng lada hitam level 3, kalorinya 140 kalori. Oke, ini kita mau cobain dulu ya mie-nya. Yang pertama ini rasanya ekstra pedas lada hitam level 3. Untuk warnanya sedikit hitam pekat gitu ya. Kalau untuk rasanya, rasa pedas manis hampir mirip samyang sih. Cuman kalau ini pedas-pedasnya lada banget sih. Sesuai lah sama judulnya, pedas lada hitam. Kalau tingkat kepedesannya sih nggak terlalu pedes banget ya. Ya, yang kedua ini yang ekstra pedas kuah jalapeno level 5. Kalau kuahnya ini menurut aku sih ini mirip banget sama mie sedap soto. Cuman kalau ini dia bedanya mie sedap soto dicabein aja sih. Rasanya mirip banget sih sama mie sedap soto. Kalau kalian udah pernah nyobain mie sedap soto, kalian pasti tahu kalau ini mirip banget sama mie sedap soto. Nah, kalau yang ini, yang goreng jalapeno, yang level 5, ini rasanya hampir mirip sama yang tadi, pedas manis. Cuman kalau yang ini, dia pedasnya pedas cabe. Kalau yang tadi, yang lada hitam itu kan pedasnya pedas lada. Nah, kalau yang ini pedasnya pedas cabe, lebih enak sih daripada yang lada hitam tadi. Untuk tingkat kepedasannya emang lebih pedas yang level 5 sih daripada yang level 3. Kalau pedasnya menurut aku sih ya 11-12 lah sama samyang. Lumayan enak sih, bisa dicobain deh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan komen di bawah kalian pengen kita bikin video apa lagi nih. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum.